Hai, saya Arul, fitness coach Selangor FC. Bersama saya Syarif Fikri, pemain Selangor FC. So today kita nak tunjuk beberapa exercise yang anda boleh buat di rumah, khususnya untuk pesakit-pesakit diabetes. Purpose untuk buat exercise di rumah ni untuk especially untuk pesakit-pesakit ni untuk lowering high blood sugar, improve bone density dan juga improve heart health. Okey, kita mulakan sesi warm up kita dengan standing march. Okey, anda boleh buat 8 ke 12 rep ikut kemampuan anda. Dan second exercise akan buat knee taps. Okey, third exercise kita boleh buat jumping jacks, standing jumping jacks. Sama juga 8 ke 12 reps. Okey, last one kita boleh buat toe taps. Kiri kanan sama juga 8 ke 12 reps. Okey, kita selesai dengan sesi warm up. Okey, kita akan mulakan dengan exercise pertama iaitu exercise squat. Sama juga kita akan buat 8 ke 12 rep ikut kemampuan anda. Okey, cukup. Okey, exercise 2 kita panggil calf raise dan sama juga kita akan boleh buat 8 ke 12 rep. Okey, sambil anda menonton TV dekat rumah, anda juga boleh menggunakan kerusi ataupun sofa anda. So, exercise nombor 3 ni akan kita panggil sit and stand. Sama juga, anda boleh buat 8 ke 12 reps. Terpulang pada anda boleh buat 2 ke 3 set.